Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah akan membandingkan hasil pengelasan antara yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia dan PT KCIC. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Mari kita ikuti. Ini PT KAI mengelasnya menggunakan las karbit. Seperti kita lihat, itu ada tabung karbitnya dan sedang dilakukan pengelasan. Dan ini hasilnya. Hasilnya terlihat. Ini juga sudah hasil di gerinda. Ini proses pengelasan di pengelasan ini menggunakan PT KCIC untuk kereta cepat penunjukan. Mesin yang canggih akan alat mengingat modern. Dia akan melintas itu kecepatannya 300 km per jam, jadi tidak bisa menggunakan teknologi yang kaleng-kaleng istilahnya. Jadi teknologi yang harus betul-betul bisa menjamin keselamatan. Maka tidak membutuhkan mesin seperti ini. Tapi mungkin untuk membuat panser dipindah memerlukan seperti ini. Selesai, kelihatan merahnya. Dan ini hasilnya. Dengan setelah selesai di gerinda dan dihangatkan untuk supaya lebih padat. Besinya kelihatan menyatu. Sehingga hampir tidak terlihat sambungannya. Demikian yang Abah sampaikan sebagai informasi. Dan jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Bagaimana hasil perbandingannya silahkan bisa dilihat. Tapi dengan pertimbangan dengan kecepatan yang berbeda. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.